sebentar lagi berangkat. Iya, iya. Assalamualaikum. Terus datang wis kali kita ditok. Bismillah. Dal. Ada polisi, Pak. Bentar ya, bentar. Ya, Pak. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Mohon maaf mengganggu perjalanannya, Bapak. Iya. Nah, Bapak tahu saya hentikan kenapa? Aduh, kenapa ya, Pak? Seperti ini, Pak. Bapak tidak menggunakan helm. Iya, iya. Tidak memakai masker. Oh iya. Tidak ada spion. Nggih, nggih. Seperti itu, Pak. Tapi kan saya cuma ke sini, Pak. Cuma 700 meter ke sini, dekat sini aja, Pak. Oh, gitu, Pak. Mungkin. Seperti ini, Bapak. Kita kan tidak tahu keselamatan di jalan, baik dekat maupun jauh, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kita sebagai pengguna jalan wajib menggunakan helm. Nah, sesuai dengan Impres Nomor 6 Tahun 2020. Mengguna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kita wajib menggunakan masker, seperti itu, Bapak. Iya. Jadi Bapak itu paham seperti itu? Ya, paham sih, Pak. Tapi kan dekat, Pak. Cuma ke sini aja, Pak. Wah, gitu, Pak. Mohon maaf, bisa tunjukkan surat-suratnya? Oh, aku. Ini, Pak. Nah, mohon maaf. Ya. Untuk SIM-nya, Pak? SIM-nya nggak ada, Pak. Kemarin nggak jadi, Pak. Punya saya belum jadi-jadi ini. Gimana? Nah, seperti itu, Pak. Kita wajib untuk memiliki SIM sebagai syarat, itu surat izin mengemudi. Iya, wajib, Pak. Itu, Pak, kita menggunakan. Iya, maaf, nah, maaf, Pak. Ya. Terpaksa ini saya tilang dulu, Pak. Nggak bisa cara lain gitu, Pak. Misalkan, Pak. Tetap kita, Pak, sebagai masyarakat yang taat. Tapi dekat, Pak. Cuma ke sini aja, Pak. 700 meter sini aja, Pak. Tetap nggak boleh. Dekat, tetap, Pak. Karena apa? Itu sebagai keselamatan Bapak, kita kan nggak tahu, baik di jalan apun di manapun, namanya musibah kita tidak tahu, Pak, seperti itu. Saya tilang, gih. Waduh, mesti ruwet iki. Nggak ono duit bisa masuk kate utang maneh, aduh, ruwet. Wes, mbuh. Ini Bapak saya tilang. Iya, Pak. Nanti Bapak sidang di kejaksaan seperti itu. Iya. Ya, ya. Terima kasih, Bapak. Hati-hati di jalan, nggih. Nggih. Salam sama keluarga. Iya, iya. Selamat siang. Siang, Pak. Waduh, polisi maneng, polisi maneng. Suara apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para lanit, rekan anggota Polri, ASN dan THM, yang terhormat saya doakan. Kalau komandan tidak melihatku terlambat lagi asal pagi. Panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan lagi. Kedua, terima kasih pelaksanaan tugas selama satu minggu kebelakang. Bersyukur kita melaksanakan kegiatan pasrik dan supervisi yang cukup padat.
dipanggil komandan sekarang. Siap, saya segera ke sana. Begini, Pak Elgar. Ya, agar hari ini dalam minggu ini saya nilai Pak Bildan dalam akal sering terlambat. Yang sebelumnya Pak Bildan sangat aktif untuk pelaksanaan tugas. Mungkin ada sesuatu untuk keluarga Pak Bildan atau yang lain. Siap, mohon izin dan kita dengan rekan-rekan waktu seminggu yang lalu kita mengadakan razia hunting. Ada pelanggar yang terjatuh. Jadi selama ini saya ke rumah yang bersangkutan untuk memberi support dan setiap hari kita memberi makan dan minum dan. Terus kemudian untuk yang jatuh itu ada keluarganya? Sementara sendirian dan makanya kita merasa bertanggung jawab. Jadi kita setiap hari ke rumahnya yang bersangkutan. Jadi pada waktu setiap pagi itu sudah terlambat apel untuk disupport untuk korban yang kecelakaan itu. Ya, terima kasih kalau itu. Dan maka selanjutnya apabila korban itu sudah sembuh, silakan aktif kembali seperti semula. Siap. Ya, silakan dilanjut. Siap. Mohon izin, Dan. Ya. Terima kasih, Dan. Ya. Kayaknya kenal sama bapak itu. Nah kan bener. Assalamualaikum pak. Assalamualaikum Pak Dimas. Jadi yang selama ini merawat saya seorang polisi. Ya betul sekali. Monggo. Oh, Pak Dimas, dari mana? Saya terkejut, saya dari rumah, Pak. Saya terkejut sekali ternyata jenengan seorang polisi. Iya. Jadi gini, Pak Dimas, untuk tertib berlalu lintas itu harus dari diri sendiri. Bukan karena ada petugas kepolisian. Jadi jenengan mengendarai roda dua harus tetap menggunakan helm. Nanti kalau tidak menggunakan helm sesuai pasal 291 ayat 1, tetap kena tilang. Pakai handphone. Pasalnya 283 sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009. Nggih. Jadi jenengan masker juga dipakai tetap kita menjalin tali silaturahmi. Iya. Terima kasih atas bantuan Bapak yang kemarin. Iya, sama-sama. Saya mohon maaf yang kemarin sudah melanggar aturan Bapak. Sama-sama. Jadi sebagai pelajaran juga ke depannya jangan sampai melanggar lagi. Nggih. Oh, iya. Terima kasih Bapak. Saya sangat-sangat berterima kasih ke Ya, sama-sama Pak Dimas. Yang penting jenengan sekarang sudah sehat, bisa beraktivitas kembali. Nggih. Nggih, Pak Dimas. Terima kasih.